Hi there. Uh, with me again, uh, Sudha di Edu Channel. Um, in today's lesson, we are going to talk about uh, the use of so, that, and such that. Uh, it express cause and effect. Yeah. Uh, you can see here. Uh, in the first semester uh, we have chapter 1 cause and effect and once again the use of so that and such that uh, take a look first uh, in KD 3.1 ya di sini permintaannya adalah siswa diharapkan bisa menerapkan menerapkan Bla, 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 bla tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat ya sebab akibat cause and effect uh, dengan memperhatikan unsur kebahasaan uh, such that and so that oke okay. and and uh, kd 3.4 4.1 satu uh, ini maksudnya KD keterampilannya, jadi diharapkan nanti Anda terampil menyusun teks ya jadi terampil menyusun teks uh, terkait dengan tadi uh, penggunaan so that and such that uh, kita langsung ke so that ya yeah. uh, like what I said before that so that uh, express a cause and effect right jadi uh, take a look at first at the uh, grammar uh, how you Construct the sentences So Plus adjective Jadi so nanti harus diikuti Adjective yeah. uh, Not verb Not noun Jadi, So plus adjective Or adverb yeah. Jadi adverb itu yang kayak apa nah, Nanti kita akan bahas ya jadi syarat materi ini Anda bisa menguasai materi so that and such that ini nanti Anda harus bisa membedakan antara kata sifat uh, adjective ya yeah, or adverb itu kata keterangan or noun itu kata benda and verb itu kata kerja. Jadi uh, membedakan jenis kata itu syarat pokok ya yeah, menguasai materi ini Uh, Oke, okay. <coughs> once again So plus adjective or adverb And then plus that Oke, okay, take a look at the example here I was so sleepy That I couldn't keep my eyes open uh, Sleepy, ini kata sifat ya Adjective Jadi itu maksudnya um, Another example Jadi ini maksudnya gini I was so sleepy Jadi sangat ngantuk Sehingga saya tidak bisa hmm, uh, membuka mata. Jadi akibat dari ngantuk itu berakib, uh, sebab dari ngantuk itu tidak bisa membuka mata. Sekarang kita perhatikan contoh yang lain sini. It was too windy. Itu cause-nya, and then effect-nya we couldn't go sailing. Jadi uh, seandainya <coughs> Ini terbagi menjadi dua kalimat, ya. You do not combine the sentences into one, and you make a sentence uh, separately. Uh, cause it was too windy, jadi it was too windy. That is the cause, and the effect is we couldn't go sailing. Nah, kalau terpisah menjadi dua kalimat itu beda dengan digabungkan. Jadi ketika digabungkan akan akan ada pengaruhnya nanti. Penggunaan to di sini coba perhatikan. Take a look at uh, the using of to here. It was too windy, terlalu, uh, anginnya terlalu kencang. And then we couldn't go sailing, sehingga kita tidak bisa berlayar. Pakai tuh kan, bukan pakai so. Nah, ini seadanya nanti digabungkan jadi satu kalimat into one sentence, maka nanti to ini akan berubah. Coba take a look at the result here. It was so windy that we couldn't go sailing. Oke. Okay. Um, oke, okay, let's go to the next sample. <coughs> oke, okay, once again, windy here is also adjective. Jadi berangin kencang itu kan. This is uh, another example of adjective. Oke, okay, let's go to <coughs> the next sample. My sister is very shy. Itu the first sentence, that's the cause and the effect is The effect is she hide behind my mother when uh, there are strangers around. Uh, take a look at this one, very shy. My sister is very shy. Adik saya itu sangat pemalu. Uh, she hide then uh, she hide. Efeknya adalah she hide behind my mother when the there are strangers around. Nah. Oke, okay, ada kata very di sini. Nanti jika kalimat kamu digabungkan jadi satu, if you combine these two sentences into one, uh, the word very is dropped, right? Oke, okay, take a look. My sister is so shy. Apa perbedaannya ini? That's the different uh, between the first sentence and the second sentence. My sister is uh, so shy that she hide behind my mother. When there are strangers around, okay, um, the very is drop, a very is change to so, jadi ada hubungan sebab akibat, jadi jadi karena sangat pemalu sehingga dia gitu kan, okay, the dress was okay next next sentences, the dress was wonderfully designed, nah tadi dua kalimat di atas menggunakan kata sifat sekarang yang keterangan adverb adverb ini berasal dari kata sifat ya uh, it is from the word wonderful full wonderful ini kata sifat adjective umpama ingin menjadi kata keterangan adverb nah caranya adalah dengan menambah kata ly wonderful Come wonderfully. Jadi it is very simple. The dress was where was wonderful design. I couldn't take my eyes off it. Nah sekarang kalau kita gabungkan menjadi satu menjadi seperti ini. The dress was so wonderfully designed. Okay. Jadi yang keterangan itu dipakai untuk yang kalimat uh, if the predicator is verb. Predikatnya itu kata kerja bukan yang kata sifat. Ini contoh yang kita perhatikan ke sini. Ini contoh kalimat yang predikatnya adalah to be. Oke. Okay? Jadi kalau yang kalimat yang kedua ini uh, ya ini kata kerja. Jadi predikatnya kata kerja di design. Nah, kata kerja kan di design. Once again, uh, untuk yang adverb penggunaannya dipakai ketika Uh, kalimatnya kalimat verbal, ya bukan nominal. Verbal itu predikatnya adalah kata kerja. Contohnya adalah design. Oke, okay. the result is uh, take a look at this one. The dress was so wonderfully designed that I couldn't take my eyes off it. Oke, okay. That's the sample of adverb. Oke, okay, sekarang ke such that. Jadi so that, and then such that. Jadi so and such ini kedua-duanya ini berarti sangat ya. That itu berarti sehingga dalam hal ini ini berarti sehingga ya uh, di konteks lain berarti lain tapi dalam hal pembahasan ini so and such itu berarti sangat that berarti sehingga. Oke okay, now uh, take a look at uh, this, the grammar uh, such plus adjective plus noun coba perhatikan nih, plus adjective and plus noun jadi, nggak um, cuma adjective tapi juga plus noun jadi artinya apa, kalau adjective plus itu it is the same meaning with noun phrase nah, jadi, such itu diikuti noun phrase, noun phrase itu apa, adjective adjective plus noun and then plus that Oke, langsung aja kita perhatikan contohnya ini. Uh, it was a great movie. A great movie. Coba perhatikan ini. A great movie. Great ini adjektif, and then movie ini adalah noun. Ya. Menjadi apa? Menjadi noun phrase. Jadi minimal itu ada dua kata. Seadanya satu kata gimana cuma movie aja bisa nantinya? Kita akan bahas di belakang yang penting ada kata bendanya itu such, bukan kata sifat saja tapi ada kata bendanya. Uh, it was a great movie. I watched it several times. Itu dua kalimat. If we combine the sentences into one, it becomes it's such a great movie. Such a great movie. Coba perhatikan ini, take a look at the sample. it uh, it's such a great movie that I have watched it several times. Okay, that's the difference between so and such. So, once again, plus adjective or adverb only, and then such, adjective plus noun. Or such plus noun phrase. What is noun phrase? Noun phrase is a combination between um, adjective and noun. Let's go to the next uh, sentences. Uh, she is. A very charming woman. Everybody stars at her. Uh, dia itu wanita yang mempesona. Coba uh, perhatikan ini very charming ya, ada kata very charming, very charming. Girl. <coughs> uh, if you uh, the original sentence use very, and then you combine these two sentence into one like this by using so and such, sorry, uh, so or such. So that or such that it becomes, she is such a charming woman that everybody stares at her. Okay, once again, uh, the combination sentence not use uh, doesn't use very here. So the word very is dropped, and the alternative is such. She is such a charming woman that everybody stares at her. Yeah. like uh, take a look at the notes here such a very charming uh, and the word very is drop a very charming very charming a woman yeah. the, the word very is drop it become such a charming woman yeah. Oke okay, uh, Attention uh, Another note here So that is used with quantifier Jadi so that juga digunakan untuk quantifier uh, Quantifier itu Katakanlah seperti ini contohnya Many, much, few, little Many untuk yang Countable And few ya Much and little untuk yang Uncountable Countable is Bisa dihitung ya Countable Jadi kata apa yang bisa dihitung. Uh, many and much berarti banyak. Few and little berarti sedikit atau beberapa. Atau digunakan untuk um, penunjuk level of number, jumlah. Level jumlah. Oke, okay. langsung ke contoh ya. I have so many friends that I never get bored. So many. Jadi bukan such many tapi so many. Walaupun ini friend ini kata benda ya. Jadi ada kata many, ada quantifier menunjuk jumlah. Uh, jika ada kata many, much, few atau a little silakan gunakan so untuk menunjukkan uh, jumlah ya. banyak dan sedikitnya. I have so many friends that I never forget. I never forget poor. And then the second sentence, he has so much money that he can buy whatever he wants. Tadi karena saking banyaknya uang uh, dia bisa membeli apa saja yang dia mau. Oke. Okay. The common mistake Uh, jadi uh, karena makamamistik itu saya sampaikan di sini harapannya nanti uh, you do not do the same mistake. Um, ini yang sering terjadi ya. Langsung aja kita lihat di sini. The night was so cold that we were cold. Uh, it is grammatically correct. Jadi secara gramatikal ini betul. Secara tata bahasa ini betul. Gak ada masalah sesuai dengan tata cara tadi. Namun, namun Uh, antara hubungan sebab-akibatnya ini kurang, jadi uh, kurang remarkable, jadi kurang luar biasa. Jadi so that itu dipakai untuk hal yang luar biasa, uh, karena sangat dinginnya berakibat apa gitu kan? Jadi arusnya luar biasa, efeknya dari sangat dingin itu. Uh, the result is unremarkable. Jadi resultnya di sini kata we were cold di sini kurang remarkable, kurang luar biasa. Jadi it doesn't need emphasize, tidak perlu dilebih-lebihkan di sini maksudnya. Sehingga yang betul adalah the night was so cold that we had to wear two coats. Nah, ini baru nyambung kan. Kalau dingin sehingga kita kedinginan itu ya pas saja. Kurang emphasize, ya, kurang menekan gitu kan. The night was so cold that we jadi akibatnya yang pas adalah ini contoh ya ini hanya, hanya alternatif saja. We had to wear two coats atau we had to turn the heat on the car. Kita harus menghidupkan pemanas di mobil. We had to put a camping blanket around us. Nah ini yang diharapkan semacam itu, ya. Yeah. Jadi harus yang remarkable. Um, the night was very cold. Contoh berikutnya uh, ini. The night was very cold that we were shivering. Uh, Kata <coughs> verb ya di sini ya, perhatikan kata verb di sini, uh, artinya adalah shivering itu uh, shake slightly because of the cold, jadi menggigil gitu kan maksudnya, oke, okay. mm. menjadi the night was so cold that we were shivering, jadi ini lebih baik daripada yang we were cold kan. hmm. menggigil <laughs> kalau dingin sehingga kita dingin ya nggak enggak begitu pas gitu kan kalau dingin sehingga kita, lebihnya harusnya harus yang remarkable uh, sebab akibatnya itu harus pas gitu kan. oke, okay, sekarang ke contoh berikutnya uh, it was so cold night that we were extra layer hmm. ini sekarang, kalau tadi secara tata bahasa oke, okay. cuma kurang ke belajar Sekarang yang berikutnya ini adalah secara tata bahasa sudah enggak pas nih ya. Uh, kalau efeknya sudah oke, okay, we will extra layer sudah oke. Okay. It was so cold night that we walk extra layer. Itu secara efeknya sudah oke, okay, sudah remarkable. Tapi tata bahasa yang kurang pas ini. Jadi untuk so tadi yang kita bilang so itu harus diikuti kata sifat kan, adjective. Jadi di sini diikuti frase non phrase. Uh, cold night ini gabungan antara ya ulangi cold <coughs> night nah it is a combination between adjective and noun so ini namanya noun phrase ya noun phrase sehingga salah ya kalau noun phrase harusnya pakai such itu kan nah sehingga menjadi yang bawah ini perhatikan yang betul, it was such a cold night nah, ini baru pas such a cold night that we wore extra layers itu kesimpulannya, ya, sehingga saya harapnya kesalahan yang ini tidak diulang kan. please, uh, don't do the same mistake kesalahan yang lain silakan gak apa-apa uh, learning English is making mistake oke, okay, another example, uh, the use of so that kita perhatikan contoh-contoh yang lain supaya nanti hafal ya. Oke, okay, yang sekarang yang pertama. Uh, you can repeat after me at home. Uh, she is so smart that she can get a scholarship. So smart berakibat she can get a scholarship. Betul ya, karena ini pakai kata sifat maka pakai so. She is so tall. Tall juga kata sifat. Oke, okay, no problem. Uh, Bali is wonderful. Wonderful is adjective. That's correct. Fast is also adjective. That's correct. She has so many quanti quantifier many, maka juga pakai so, ya. Yeah. Oke, okay, next, such that. It is such a cute teddy bear. Nah, cute teddy bear, ini non-fresh. So, the correct one is the, the use of such here. Betul, penggunaan such. A busy student. Nah, ini juga non-fresh. And then, a great movie. That's also non-fresh. Uh, such a big body. It is also non fresh uh, such an amazing meteor. Nah, it is also non-fused. Okay, that's the difference between so and such. Jadi perhatikan ini perbedaannya. Uh, and also, it is used to express extreme feeling. Jadi jika menggunakan ini, jika bisa dipakai untuk mengekspresikan perasaan yang ekstrim. Yeah. Uh, contohnya aja, uh, she has such a beautiful eyes, such a beautiful eyes, ya. Yeah. Uh, kenapa di sini ada yang yang di sini perhatikan sini ada e-nya semua ada e ya. Yeah. Nah karena ini jumlahnya tunggal. Kalau jamak gimana nggak ada e ya. Yeah. Use of e or n for singular noun. If it is plural, so you have to add s di belakang ya. she has she has such beautiful eyes that i can i can take my eyes off it uh, okay uh, take a look at this one the use of that sometimes is also drop that bisa dipakai bisa tidak hmm. kadang dalam uh, spoken language um, uh, they do not use that thatnya nggak dipakai kadang uh, it was such a good movie that Many people watch it. Jadi use that or without that, oke? Okay? For example, it was such a good movie. Many people watch it. Itu juga boleh. Yeah. Uh, for judgmental noun. Jadi penggunaan judgment judgmental noun. Jadi langsung diikuti kata benda. Ya, langsung kata benda saja. Contohnya adalah semacam ini. Coba perhatikan ini. Contohnya, uh, no one is such a fool that he loved it. A full, a cutie oke, okay. uh, kata sifat itu kadang, uh, penggunaannya bisa menjadi kata benda, tanpa apa ya, tanpa diubah ya, hmm, itu dalam perkembangan bahasa menjadi semacam itu, eh, uh, misalnya, <coughs> greedy, kata greedy itu kan rakus kata sifat kan, ini adjective Nah kadang kata greedy ini juga dipakai untuk menjadi kata benda, menjadi noun juga. Selain kata sifat juga menjadi noun juga. Nah. Jadi si rakus itu jadi langsung aja the greedy. Gitu. Dalam perkembangan bahasa semacam itu ya. Ehm, namun ehm, penggunaan semacam ini juga dibolehkan. Oke, such a cutie, such a cutie, such a fool. That di sini bisa dipakai bisa enggak uh, He loved that. Everyone loved her. The baby is such a cutie. Everyone loved her. Jadi langsung gitu aja. Uh, prinsipnya untuk yang level um, elementary and intermediate, uh, silakan proses yang tadi di diperhatikan. Yang ini ini aja, yang standar-standar ya. Oke. Okay. Uh, jadi kembali ke yang Krumus awal ya kayak gini. Jadi so plus adjective or adverb and then that uh, plus noun phrase. Noun phrase is a combination between adjective and noun. Oke, okay. I think that's all uh, what I'm going to share today. I hope this uh, lesson is useful for you. And if you think it is useful, please share to your friend so that your friend uh, also can uh, <coughs> understand uh, what the importance of lesson 2D goodbye